kakak cepat ngambil sembakonya. Siapa yang mau ngambil sembako? Kita mau mandi di sungai-sungai. Sumpah, nah itu tengoklah. Toko kepalanya berencer. Setiap disuruh gak pernah jelas. Ah, kita kemana aja lah. Suka kali melalang-lalang. Bet, Lin, ayo kalian cepat naik. Ada penculik anak kayaknya itu. Ayo, ayo, ayo. Kok kayak gini rumahnya ya kan? Kayak gobo. Iya, masa tahun segini masih ada rumah anak. Pasti kayak gini kan? Ya lah tuh, kayak pintunya. Setengah gitu, kayak masih bonbon. Hei, kau masih kecil mulut kau kayak gitu ya. Sampai nanti mau kau. Ini kayak kawan aku SMA, si Berta ini kayaknya. Dulu dia sebangku sama si Gipa, sering kali harus dengerin kutu. Masa sih? Sombong kali udah sekarang, ayo berpaha dia yuk. Diam kau Marta, sama aja nya kalian. Naik kau Bet, malah diam pula kau di situ. Naik! Ini woy sunginya, cantik kan? Eh kak, mau nanya lah aku. Eh halo kak, sepada. Orang lo ini yang ngomong, bukan sayur. Agak sombong juga gorila ini ya. Aneh-aneh aku tengok orang-orang di sini ah. Enak ya kursimu. Enak kan duduk di sofa aku Mak Bet. Nggak tenggelam awak kok duduk. Iya nggak tenggelam. Kalau di rumahku kursinya tenggelam ya kan. Hola. Kak Tati wis punya babu baru toh. Kami sopnya satu. Eh, sembarangan kau bilang aku babu ya. Bukan aku yang jualan, orangnya masih pigi. Lalalalalala, orang mau makan kok disuruh mandi ke piye toh. Buatkan aku mie sop satu, ojo pedes. Eh, Mak Bet ngapain di sini? Eh, Kani, ini loh, Kak Tati punya babu baru, tapi babunya tahu. Eh, nanti ke Sabang nengok batu malin kundang laku. Ini tilam di rumah sama kompor dibawa juga, Mak. Gak usah, Bet, jangan bertingkah kau. Kita ini mau piknik, bukan mau ngungsi. Ini, apalah namanya? Alah, yang kayak bole-bole itu loh, Bet. Ah, udah di ujung lidahku loh, kayak kali nyebutinnya. Mak, kalau misalnya kapal ini nyasar ke Afrika, bisa, Mak. Bisa diem gak sih, kan, gua? Wow, mer aja. Aku ini belum ada tidur loh, Mak. Ih, besar kali, ah. Let's go! Sekarang, hey! Betty mau nengok itu ikan tongkol kalau hidup kayak mana, Mak? Apa dia bisa berenang, Mak, kalau ikan tongkol, Mak? Hah? Betty mau nengok mama sehat. Betty nggak sanggup loh nengok mama sakit. Ya udah, Betty doain aja lah mak biar cepet sembuh nakku. Kalaupun nanti umur mama gak panjang, Betty jadi anak yang baik ya. Harus rajin, harus jujur, dan jangan pernah nyakitin hati orang, Bet. Gak boleh itu. Sama satu lagi, nakku, lima waktunya dijaga. Jangan pernah lepas dari wudhu, nak, jangan ya. Gak ada dunia ini, Bet. Gak ada yang kau bawa nanti di akhirat sana. Sholat kau, ibadah, nolong sama orang. Ih, seneng mama nanti di sana ya. Betty gak mau denger ini. Betty gak mau, Ma. Sekarang mau bagaimana, nak? Fahri juga gak tahu, Mi, harus bagaimana. Tapi kalau memang sudah jalannya, harus mau gimana lagi, Mi? Eta, kau yakin kalau Fahri yang ngelakuinnya? Alah, Fahri itu manusia juga, Lui. Pasti ada sisi hilafnya. Apalagi dia laki-laki.
ketemu daging empuk, digasnya lah, lupa Tuhan dia. Jangan kau pernah jelekkan Faria, oke? Jangan pernah. Udah ada buktinya tau kau, jelas-jelas itu Stella hamil sama Fari, ngapain kau bela? Banyak kali itu, orang sampulnya baik, tapi dalamnya bangsat. Fari anak yang baik Stella, Fari gak akan melakukan hal yang buruk seperti itu. Udah keluar-keluar, percuma ngomong panjang lebar sama kau, ngasih waktu aja. Cepat-cepat, keluar-keluar. Tolong bilang ya, kalau yang ngelakuin bukan Fari, hanya kamu lah kuncinya. Tolong nak. Pergi sana kau. Besok kau gak beres kali, jijik aku sama kau, tau kau. Ah!